Halo, kembali lagi di Motocar TV. Kali ini Motocar TV akan memberikan informasi mengenai Honda CBR250RR. Honda CBR250RR merupakan motorsport yang mendapat penyegaran dari generasi sebelumnya. Untuk varian terbaru motorsport 250cc ini hadir dengan tampilan yang sangat keren dan sporty. Bagian depan dengan desain yang lebih agresif dipadukan dengan headlamp yang menggunakan lampu LED. Fitur CBR250RR tergolong mewah. Terdapat panel layar LCD yang sangat lengkap. Fitur keselamatan tersedia dalam pilihan tipe ABS, selain yang standar. Untuk menunjang pengereman, bagian depan menggunakan floating disc 310 mm yang dijepit kaliper 2 piston, sedangkan belakang 1 piston. Sektor pencahayaan semuanya sudah LED. Uniknya di atas lampu utama terdapat DRL yang berfungsi ganda sebagai lampu sein. Motor ini mengusung mesin 4 langkah 2 silinder segaris atau parallel twin cylinder, 8 valve berpendingin cairan, kapasitas mesin 249,7 cc. Tenaga mesin ini diklaim mencapai 38,3 HP pada 12.500 RPM dan torsi 23,3 Nm pada 11.000 RPM. Motor ini juga dilengkapi dengan fitur riding mode dengan 3 pilihan. Yang pertama Comfort, Sport, dan Sport Plus. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini.